Hai, apa kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini, aku akan menceritakan sebuah film yang berjudul Escape from Pretoria. Escape from Pretoria adalah film penjara Australia tahun 2020 yang ditulis dan disutradarai oleh Francis Annan. Berdasarkan pelarian penjara di kehidupan nyata oleh 3 tahanan politik di Afrika Selatan pada tahun 1979. Film ini dibintangi oleh Radcliffe dan Weber. Pada tahun 1979, Jenkins dan Stephen adalah dua orang kulit putih Afrika Selatan yang menjalankan misi apartheid di Afrika Selatan. Mereka ditangkap dan diadili. Jenkins dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan Stephen dihukumi 8 tahun penjara. Di gedung pengadilan, Stephen mencoba untuk melarikan diri, tetapi tidak berhasil. Mereka diangkut ke penjara Pretoria. Mereka bertemu tahanan lain yang bernama Dennis, seorang tahanan politik yang lebih tua, menjalani 4 hukuman seumur hidup untuk pekerjaan sebelumnya melawan apartheid. Dia merencanakan pelarian diri. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Langsung saja ke pembahasannya. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan subscribe aja dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya. Film dimulai di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Seorang yang bernama Jenkins sedang membawa 2 buah tas, yang dimana tas itu berisi bom kecil. Dia adalah seorang perakit bom. Temannya yang bernama Stephen menunggu dari kejauhan. Bom pun meledak dan menghamburkan kertas-kertas. Setelah bom meledak, polisi tiba. Mereka pun ditangkap. Mereka dibawa ke pengadilan. Mereka diadili di sana. Jenkins dijatuhi hukuman 12 tahun penjara dan Stephen 8 tahun penjara. Setelah selesai diadili, mereka dibawa ke penjara Pretoria Prison. Setelah masuk ke dalam, Jenkins dan Stephen berjalan menuju kamarnya masing-masing sambil melihat situasi sekitar dan ditemani oleh seorang penjaga. Pagi pun tiba, Jenkins dan Stephen bergegas pergi untuk makan bersama tahanan lainnya. Di situ dia bertemu dengan seorang tahanan yang lebih tua yang bernama Dennis. Dia sudah mengetahui profil Jenkins dan Stephen. Di sini Jenkins dan Stephen berdiskusi dan menjelaskan kepada Dennis bahwa mereka akan merencanakan pelarian. Ketika di lapangan, Dennis menjelaskan tentang situasi di penjara. Jenkins melihat ada bangunan yang belum jadi di penjara itu. Dennis menjelaskan kalau bangunan itu memang sedang dibangun, dan Dennis pergi sebentar untuk buang air kecil. Jenkins menyadari kalau di penjara ini ada banyak kayu. Ketika itu Jenkins dan Stephen didatangi oleh tahanan lain yang bernama Leonard. Dia mendengar apa yang diucapkan oleh Dennis kepada Jenkins dan Stephen. Leonard akan ikut bergabung dengan mereka untuk melarikan diri. Singkat waktu, mereka menetap dan menjalani rutinitas harian mereka, seperti mencuci baju, mengepel, dan lain sebagainya. Jenkins mulai menganalisis penjara dan memikirkan cara untuk melarikan diri. Ketika Jenkins sedang memikirkan cara untuk pelariannya, dia menatap lubang kunci selnya. Akhirnya dia mempunyai ide brilian. Dia langsung memulainya dengan menggunakan kertas yang ada di selnya, lalu membuat sketsa bentuk lubang kunci, mengukurnya dan mencocokkannya. Keesokan harinya, ketika mereka sedang mandi bersama, Jenkins menjelaskan kepada Stephen dan Leonard bahwa dia akan membuat kunci dari kayu. Leonard menertawakannya, tapi Jenkins meyakinkannya. Tak ada salahnya untuk mencoba terlebih dahulu, dan akhirnya Leonard menyetujuinya. Ketika jam makan siang, mereka memulainya. Leonard menjatuhkan makanannya. Di sini Jenkins mulai memperhatikan kunci-kuncinya dengan teliti. Saat di sel, Jenkins mulai menggambar bentuk kunci dengan sangat teliti. Singkat waktu, sudah hari ke-74 di penjara. Jenkins sudah beraktivitas di gudang kayu, yang dimana gudang kayu itu untuk pembangunan menara yang belum selesai di awal tadi. Jenkins mulai mencuri dan menyembunyikan barang-barang dari toko kayu untuk membuat kunci kayu yang sesuai dengan kunci sel mereka. Dia menyelinap di sekitar penjara di malam hari, membuat kunci untuk kunci lainnya. Stephen dan Jenkins mengubur kunci-kunci ini di taman penjara sambil merawatnya dan membuat banyak persiapan lain untuk pelarian mereka. Ketika malam, Leonard dan Jenkins melakukan uji coba dengan menggunakan kunci kayu untuk meninggalkan sel mereka, dan ternyata berhasil. Ketika pagi tiba, Jenkins mencoba kunci dari luar.
Setelah kunci kayu itu bisa disetel dari luar, penjaga mulai datang. Jenki dengan cepat membuka kunci kayu itu, tetapi kuncinya malah patah. Untungnya Jenki berhasil mengeluarkan patahannya. Malam berikutnya, Leonard dan Jenki mulai menguji semua kunci sampai keluar. Mereka menggunakan kunci lain untuk meninggalkan blok sel. Ketika penjaga lewat untuk mengecek blok sel di atas, Leonard dan Jenki bersembunyi di dalam lemari. Setelah penjaga memastikan semuanya dan turun ke bawah, Jenki dan Leonard balik ke selnya masing-masing. Para penjaga mencari sesuatu di sel semua orang pada hari berikutnya, tetapi gagal menemukan apapun. Kemudian Jenkin menemukan bahwa menara senjata baru sedang dibangun. Jenkin, Leonard, dan Stephen mempresentasikan rencana mereka kepada Dennis dan tahanan lainnya. Tetapi Dennis dan tahanan lainnya tidak ikut dengan mereka karena sudah betah tinggal di penjara ini. Sudah hari ke-404 di penjara, Jenkin, Stephen, dan Leonard bersiap-siap untuk menjalankan rencana mereka. Mereka mengumpulkan kunci yang disembunyikan di berbagai area dan berganti pakaian jalanan yang sebelumnya diselundupkan. Sekali lagi, mereka bersembunyi di lemari untuk menghindari penjaga malam. Tanpa diduga, penjaga malam kembali ke lemari. Dennis membuat arus pendek lampu di selnya, menyebabkan listrik padam dan memanggil penjaga. Mengalihkan perhatiannya sehingga ketiganya dapat mencapai pintu terakhir. Mereka tidak bisa mendapatkan kunci apapun untuk bekerja di pintu ini. Tetapi Leonard mendobraknya menggunakan pahat dan obeng. Mereka meninggalkan penjara dan mencari taksi untuk membawa mereka keluar dari Pretoria. Di akhir film, mereka mencapai London melalui Mozambik dan Tanzania. Mereka terus memerangi apartheid dan mereka diampuni tahun 1991. Dan Dennis akhirnya dibebaskan pada tahun 1985. Dan film pun selesai. Jika kalian suka dengan video ini, silakan like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video lainnya.